Yamaha NMAX kalah keren nih bro sis. Kali ini Honda menghadirkan skutik terbarunya dengan desain super sangar loh bro sis. Di mana skutik tersebut hadir di segmen Big Scooter Tourer yang berdesain super agresif dan garang, serta berkubikasi mesin di atas Honda PCX 160. Dan skutik tersebut berlabel Honda Forza 750 yang memiliki desain keren abis dan bisa dibilang super gahar dengan garis-garis tajam di hampir setiap sudutnya yang jarang ada pada desain motor Honda. Mulai dari desain dual headlamp yang beruncing pada kedua sisinya, serta desain lampu sen yang seolah-olah terlihat layaknya dua buah taring pada kedua sisinya. Sedangkan pada bagian stop lamp, menggunakan desain yang terlihat sedikit mengotak, namun tetap dengan garis tail yang beruncing ke atas, serta sistem pencahayaan full LED. Beralih pada panel instrumen pada Big Scootic Touring ini, juga menggunakan panel instrumen TFT yang modern, yang dapat terkoneksi dengan smartphone pengendara, serta dapat melakukan perintah suara. Selain itu, fitur lain yang ditanamkan pada skutik canggih ini seperti throttle by wire, serta memiliki 4 mode berkendara seperti rain mode, standard mode, sport mode, dan custom. Dan juga mode berkendara pada Forza 750 ini juga dibekali kontrol traksi Honda Selectable Torque Control atau disingkat HSTC. Fitur ini berguna untuk mengatur torsi yang dikeluarkan agar ban belakang tidak slip. Pada Honda Forza 750 ini juga dibekali teknologi mesin yang sangat canggih serta powerful, yakni berkapasitas 745cc dengan konfigurasi 2 silinder yang menghasilkan tenaga maksimum 43,1 kW pada 6.750 rpm dan torsi maksimum 69 Nm 4.750 rpm. Dan menariknya pada Big Scootic ini dilengkapi sistem transmisinya Dual Clutch Transmission atau yang disingkat DCT 6 percepatan, yang menggunakan dua jenis transmisi manual dan otomatis. Untuk sektor kenyamanan pada skutik ini sudah dilengkapi suspensi USD pada bagian depan, dan sistem pengereman juga dilengkapi dengan sistem double cakram hidrolik pada bagian depan yang diapit kaliber 4 piston. Sedangkan pada bagian belakang menggunakan monoshock damper prolling swing arm dan pengereman cakram 1 piston yang dilengkapi dengan sistem ABS depan belakang. Tidak lupa juga pada skutik Tourer Premium ini dilengkapi dengan sistem keamanan Smart Key yang canggih. Seperti judul video ini bro sis, skutik anyar dari pabrikan Honda ini memang bukan lawan bagi Yamaha NMAX ya bro sis. Dikarenakan memang beda kelas dan skutik ini hadir sebagai lawan Yamaha T-Max. Sedangkan untuk urusan harga, skutik premium ini kemungkinan akan dibanderol sebesar 400 jutaan di Indonesia bro sis. Tapi tenang bro sis, Mimin doain biar kalian suatu saat bisa beli motor ini bro sis ya. Amin. Jadi dukung channel ini juga dengan subscribe ya. Muah.